Saudara, siswa sekolah dasar di seluruh Kabupaten Kota Sekalbar akan divaksinasi secara serentak. Ya, orang tua siswa di beberapa sekolah di Kalimantan Barat masih banyak yang menolak anaknya untuk divaksinasi. Pada hari ini, pemerintah di Kota Kabupaten Sekalbar melakukan sosialisasi sekaligus pelaksanaan vaksinasi terhadap anak di usia 6-11 tahun. Salah satu sekolah di Kabupaten Kuburaya melakukan sosialisasi vaksinasi anak dalam pelaksanaan PTM terbatas. Sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes, Kemendikbud, dan Gubernur Kalimantan Barat untuk percepatan vaksinasi serta menyukseskan PTM terbatas di masa pandemi COVID-19. Orang tua siswa Sekolah Dasar Negeri 10 Kecamatan Kakap, Lucy, mengatakan saat ini dirinya menolak anaknya untuk divaksin karena anaknya masih dalam kondisi sakit dan memiliki riwayat kejang-kejang. Selain itu memerlukan diagnosa dari dokter, ia berharap tidak ada larangan anak untuk tetap bersekolah. Rahmawati menegaskan jika memang kondisi anak layak sesuai dengan diagnosa dokter. Kami pun gimana ya, pokoknya nggak mau vaksin aja anak-anak. Ini karena anak saya yang kecil ini ada riwayat sakit kejang-kejang. Kejang-kejang. Nah, kalau nggak ada sakit sih, saya sih nggak lah, gitu. Takut bah, gitu. Karena belum ada konsultasi sama dokter loh kan. Kecuali kita udah konsultasi sama dokter, misalnya nggak apa-apa kan. Sesuai dengan surat edaran 4 menteri, syarat utama pelaksanaan pendidik harus sudah divaksinasi, sehingga sekolah harus melaksanakan PTM secara penuh. Di Kuburaya masih menggunakan kebijakan bahwa orang tua wajib vaksinasi barulah siswa boleh ikut PTM di sekolah.